Yeay, liburan. Yeay, liburan. Sarah dan Kenzo mau liburan dulu ya teman-teman. Hari ini Sarah dan Kenzo mau berangkat ke Singapura. Berangkat ke bandaranya bareng sama Papa. Tapi Papa beda tujuan, Papa mau ke Malaysia. Jam terbang pesawatnya juga gak beda jauh. Makanya kami memutuskan untuk makan dulu bersama. Tenang-tenang, Singapura-Malaysia kan deket. Jadinya nanti kami selama liburan di Singapura juga akan mampir ke Malaysia buat kasih support Papa. Yeay, seperti inilah Terminal 4 Bandara Changi. Ups, saat di imigrasi kami disapa oleh seseorang. Wah, ternyata ada penonton Sarah. Namanya Talita, usia 4 tahun. Makasih Talita sudah menyapa Sarah. Talita ketemu Sarah. Talita ketemu Sarah tadi foto bersama salim. Kamu di bandara tuh sama Sarah. Aduh. Oh iya teman-teman, saat di pesawat, topinya Sarah dan topi kesayangannya Kenzo ketinggalan. Jadi sekarang mama lagi urus di Lost and Found. Dan meskipun lama, tapi tidak terasa karena ditemani oleh Talita. Makasih banyak ya Talita. Sampai Singapura dijemput Tanu. Ada biang lala. Ada biang lala. Oh lihat. Siapa flyernya juga mau biang lala. Karena banyak enak. Itu namanya Singapura flyer sayang. Bukan biang lala. Diprotes sayang. Diprotes sama tante. Iya. Itu ada kapal itu ada. Sampai di apartemen tante, kami langsung bongkar koper. Karena rute kami adalah Singapura, Malaysia, dan Singapura lagi, makanya sejak dari Indonesia, baju-bajunya sudah dipilah mama. Supaya nanti saat ke Malaysia, bawaannya nggak banyak. Cukup baju-baju yang diperlukan saja, sesuai harinya. Iya, di sekitar apartemen tante banyak sekali playground yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak bermain. Selama di playground, Sarah berkenalan dengan orang-orang Singapura. Wah, Sarah berani ya. Kalau teman-teman berani nggak? Video lengkapnya, tonton video Sarah selanjutnya ya.